Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampai di Bishan, pada video saya sebelumnya, saya langsung bergabung dengan teman-teman yang sudah menunggu di sana. Ini adalah teman-teman saya. Kami akan menyeberang jalan dengan menggunakan jembatan penyeberangan. Seperti ini ya teman-teman, keindahan kawasan Bishan, Singapura dilihat dari atas jembatan penyeberangan. Rencananya kami akan liburan bersama di Bishan Park, tetapi belum tahu pasti harus mengendarai apa untuk menuju ke sana. Ini kami sudah berada di seberang jalan ya teman-teman, mencari informasi dulu untuk menuju ke Bishan Park. Kemudian kami memutuskan untuk naik bus menuju ke Bishan Park. Tetapi karena belum tahu jalur menuju ke sana, salah satu dari teman kami bertanya kepada si kondektur untuk memberitahukan jika hendak turun. Tetapi si kondektur malah tidak memberitahukan kalau waktunya turun. Jadi kami kembali naik taksi untuk menuju jalur yang tepat. Di sini ada eskavator dekat kami turun dari taksi. Kami sedikit lega setelah melihat ada papan petunjuk arah bertuliskan Bishan Park. Jadi ini adalah tempat yang ingin kami cari untuk liburan. Ini adalah pemandangan yang saya lihat dari tempat parkir ya teman-teman. Di depan sana sudah terlihat jembatan menuju ke Bishan Park. Dan inilah parkir kendaraan di kawasan ini. Parkirnya sangat luas, terlihat beberapa kendaraan yang sedang parkir dengan rapi, dan di depan terlihat gedung bertingkat. Di depan sana ya teman-teman, Bishan Park, saya akan masuk ke sana, menyusul teman-teman saya yang sudah lebih dulu menyeberang jembatan. Sekian dulu, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.